Selamat datang lagi. Selamat datang di Skyblock lagi. Update besar-besaran, bro. Udah lama nggak ya? Udah lama ya kita nggak kesini. Iya, kangen ya, bro. Update besar-besaran nih. Ini besar banget update-nya. Ini iya. Parabet, saking besarnya kita harus menciptakan satu tempat ya. Iya, tempat yang baru, jelek. Betul. Ini tempatnya jelek banget nih, bakal jelek banget nih. Apa-apa tempat ini mau farming. Nah, gitu. Kita sebutin dulu kali ya. Udah, gua sama Randy udah bikin di situ sedikit. Sono. Tunggu ini kita. Gua udah megang. Oke. Hah? Pakai stone aja, pakai stone aja tuh. Pakai stone, oke. Cuma kalau pakai stone tuh jalannya lama. Woi, lu kenapa gitu ngomongnya? Nih. Kalau pakai stone, kalau ntar kita ininya lama, cuma ya udahlah. Let's go. Tapi kita sebutin dulu nih, update-nya ada Bull Falcor Mob and Island. Itu betul. Island baru ya? Ada island baru? Ada gold ore. Ada sekarang ada Iron yang kita mau bikin War X ya, yang kita iron, bikin ya? Kita bakal bikin War X ya. Itu butuh crystallized iron dan itu cuma bisa dapat dari manual. Oke, tapi gue juga kepo nih, Bang. Di apa? Workbench kita ada apa yang baru? Adanya di anvil, di anvil, anvil. Oh, di sini ya. Industrial Stone Cutter di sini. Lihat enggak? Udah ada. Udah ada akhirnya. Akhirnya. Akhirnya ini penting banget. Tapi butuh Bull Falcor Crystal tuh. Oh, wah. Ini di pulau baru. Iya. Baru ini. Stone Cutter. Akhirnya ya yang kita cari-cari. Akhirnya. Dan sekarang coal, iron sama gold itu bisa jadi blok. Gua enggak tahu caranya. Iron. Bikin. Iya, gua bikin yang iron block SBG ya. Ya, bikinnya di mana? Pakai apa lu? Iron block enggak bisa. Oh, ini. Enggak bisa jadi iron lagi, anjay. Iya, emang ini buat hiasan berarti. Terus ada carrot cake, flower pots dan sisanya ya bug fix gitu-gitu ya. Oke, berarti kita udah bisa cake ya. Di sini ada anvil yang gua bilang Iron War X ini yang mau kita bikin, goy. Kita butuh crystallized iron 3 dan itu didapatnya cuma bisa manual. Oke. Manual. Nah, ini ada. Wih, keren abis. Steel pick X keren banget. Iya, gilded kannya. Bagus ya. Steel hammer buat apa ya? Bentar. Pasti ada fungsinya nih. Palu. Palu pasti buat ngegebuk, pasti ngegebuk ujungnya. Terus yang Iron War X? Ngegebuk juga pasti itu. Oh, cuma gilded steel hammer itu guys, pakai gold 40 biji. Iya, jadi ini di atasnya si X ini nih pasti, soalnya dia Bull Falcor Crystal. Bentar, goldnya 100 Ren, bukan 40 Ren. Hah? 40 weh. Goldnya 100 weh. Itu yang pick 40. X weh. Kita lagi ngomongin yang Steel Hammer. Kita ngomong Steel Hammer weh. Oke, okay. Udah. Kita langsung aja, mau gak mau. Langsung aja. Ini kita gak, jatuh lagi. War X biasa dulu ya, dan kita harus mengelarkan daerah-daerah ini untuk biar kita bisa menanam iron totem. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai totem itu nggak bisa dibikin pakai yang auto, harus kita pukul. Iya. Itu. Jadi ini benar-benar harus sini, manual. Di sini gue ada 10 dari rumah gue. Jadi kita mau nggak mau bikin ini untuk kita pukulin nanti. Koy, apa gua bikin nih, gua udah habis Ren. Stone gua udah habis Ren. Bikin panjang lagi aja. Nah, lu pasangin totemnya, Bang. Kita yang in. Oke. Koy. Apa? Ini mau lebih panjang lagi atau enggak nih? Panjangin lagi deh, coba lihat dulu entar totemnya. Ini. Soalnya ada 10 Ren. Gua bikin di sini dulu dah. Iya. Sekarang kalau kita jatuh, itu loadingnya agak lama ya. Enggak, ini emang kayak lagi nge-lag deh. Tuh, gua loadingnya lama banget nih. Emang agak nge-lag, Ren. Mana ya stone gue ya? Kayaknya stone gue kok hilang? Enggak mungkin dong. Masa hilang tahu-tahu dong? Enggak mungkin dong. Enggak mungkin dong, Ren. Enggak mungkin dong, Ren. Ya, apa mata gue jereng nih. Tapi beneran stone gue enggak ada dari 200-an lah. Enggak mungkin dong, Ren. Enggak mungkin dong, Ren. Enggak mungkin dong, Ren. Enggak mungkin dong, Ren. Apa mungkin pindah ke RF stone lu? Bisa jadi.
Teh, tapi sumpah, lu mesti lihat punya gua tuh, stone gua hilang semua. Gak mungkin dong, Ren. Gak, sumpah ini hilang semua, men. Gak mungkin dong, Ren. Wah, bener. Bener, anjay, hilang semua. Gak mungkin dong, Ren. Lu harus diulangi berapa kali sih, Ren? Gua udah scroll nih ya. Nih ya, gua pasang mata nih. Coba lihat di hotkey, lihat di hotkey. Hilang. Lihat di hotkey lu. Lihat di hotkey lu. Kagak ada. Gak mungkin dong, Ren. Hilang semua stone gua, sumpah. Ya, 2 hari doang. Tuh, ini tapi emang lagi agak nge-lag sih emang. Gua juga. Tuh. Woi. Hah? Ngomong-ngomong enggak aman. Apa? Itu kenceng amat itu. Oh ya iya dong, lihat deh. Tuh, bisa enggak lu, hah? Lihat nih, ya. Suluh bokor suruh bukan sihir ya. Jilorupat. Wee. Gila enggak sih? Hilang beneran. Kok bisa gak sih? Gak mungkin dong, Ren. Gak mungkin dong, Ren. Woi, itu kok ironnya enggak nambah, cuma yang di daerah sini doang? Apaan? Kok enggak ke kiri? Sabar dong. Emang lama gitu deh. Satu dong. Iya. Oh. Ren, coba lihat lagi, Ren. Kagak ada, goy. Lu reset karakter dong, Ren. Dulu, Ren. Iya, coba, Ren. Karakter coba. Kok bisa hilang lu? Mana lu mau nambah nih? Nah. Gua masih hilang. Serius, Ren? Iya. Apa kalau hilang? Apa kalau mati ada yang hilang ya? Ren, pukulin, Ren. Lu jangan AFK, Ren. Bener-bener ya. Oke, udah. Lu ke bagian sana, jadi kita bagi tugas ya. Kan ini ada 10. Kurang lebih 3-3 per orang ya. 3 totem per orang. 3 totem. Oh, ini terlalu banyak. 3 berarti ini punya gue sini nih. Kok Iron Pickaxe jadi lama ya pukulnya ya? Semenjak update ini ya? Dilamain. Semenjak dia berubah jadi kayak gini. Oh, alah. Dapat. Wah, lu dapat. Dapat. Wah, mantap, Bambang dapat. I got one. Satu gigi, butuh 3. Mana pegang, mana pegang? Oh, begitu bentuknya. Oh, iya. Kok lihat jari-jari tengah Bambang? Sini, Bang, ngadep sini lu. Yang dipegang dia keluarin jari tengah, Ren, lihat deh. Iya. Itu lihat tuh. Ya, iya. Kurang ajar juga lu, Bang. Ini kalian yang lagi nonton, kalau kalian dapatnya bisa sampai di atas 100, gua enggak tahu lagi deh lu main berapa jam. Gua enggak tahu lagi deh kalian gebuk-gebuk berapa lama. Iya, dan ini enggak bisa auto masalahnya lu. Oke, kalau kayak gitu Momo. Terbawa punya itu banyak. Balik lagi. Weh, kosong weh. Wah, nunggu dia. Sumpah nih, gue di tempat Bambang nih. Gue lihat sehoki apa tempat ini. Kalau gue ternyata dapet, fix cuma 3 di awal yang bisa dapet berarti. Oh, gue ritual dulu nih, gue ritual. Gue puterin totemnya. Duh, kalau hula. Hula, kalau hula. Hula, hula. Hula, ya kan. Kristal. Gue akan emote di sini. Kristal. Apa? Oke. Belum ada kristal, tapi udah gue puterin totemnya. Hei, hei, oi. Sedekoi. Wah. Hah? Lu dapet, Bang? Oh, saatnya kita bikin. Woi, sumpah, kenapa dah? Woi. Ini orang apa dah? Saya bikin dulu, teman-teman. Gua tutup. Gua halangin jalannya. Saya buat dulu, teman-teman. Ai. Kenapa di tempat gua? Hah? Iya, woi. Weh, Ren, kenapa, Ren? Ada apa ini, Ren? Mana lihat? Wah, keren! Ay, keren banget!
Udah bagi dah tuh, 5-5 dah tuh. Ren, udah Ren, lu, weh, dia masih ngambil. Udah 5 orang, 5-5 gini Ren. Lu masih ngambil Ren. Udah tuh, 5-5 dah tuh. Sumpah, siapa yang akan dapat satu aja di antara gua sama Randy. Oh, dapat satu, weh. Randy, Anda kalah. Gua dapat satu, Ren. Mungkin kalau gua harapin dia enggak dapat, cuy. Iya, emang kayak gitu. Apapun yang kita terlalu berharap malah hasilnya tidak dapat deh. Iya. Udahlah, gua enggak berharap, gua enggak bakal dapat. Reverse psychology gua suka. Gua tetap optimis, gua pasti dapat. Akan dapat. Kita lihat nih, teori mana yang berhasil. Digebukan ke 7 gua akan dapat. 2 3 4 5. Oke, yang ini berarti. Set. Wah, bener dapat, weh. Wah, semua. Iya bang, iya. Beneran dapat gua. Wah, teori gua berhasil. Oh, okay. Teori kita ke 8. Teori optimis pukulan ke 7. Wah, sumpah keren teori banget. Optimis, kita optimis. Gua pasti dapat. Bukan. Ya. Ayo satu lagi. Banget sih. 6. Satu 7, lagi. 8. Enggak dapat juga. Wah, Ren, lihat Ren sini Ren. Ren, ke gua. Gua jadi batu Ren sekarang. Ren. Gua jadi batu, diam. Ini adalah teori menjadi batu. Woi. Ini servernya cannot dry. Wah, Ren, lu lihat gua enggak? Gua di mana? Woi, di mana gua? Woi. Gua adalah batu. Gua lihat. Wah, teori batu gagal. 5. Ah, rusak. Jangan gitu, Ren. Lu salah. Nih. Teori pukulan ke-7. 5. Ya, salah Ren. Lu pasti enggak dapat. Enggak boleh kayak gitu, enggak boleh kepisah nih ya teorinya nih. Ah, udah salah. Nih lu ambil lagi nih, Lu pukul nih ya. Nih. 1 2 3 4 5. Nah, yang ini nih. 2. Ini dapat nih, lihat ya. Oh, enggak. Teorinya udah mulai berubah, Ren. Ini namanya teori ganjil ya. Lu pukul yang di sini. Ya. Nih. Habis dipukul, lo lompat 3 kali, Ren. 1, 2, 3. Pukul. Nah, ini namanya teori ganjil. Oke, kita lihat ya. Nah, pukul sekali. Wah, nah pukul sekali. Enggak, lo pukul dulu. Ini sampai habis. Nah, terus nanti lo di sini 1, 2, 3 pukul yang depannya gitu. Coba, Ren. Nah, lompat. Pukul. Nah, dapat nih, Ren. Kagak dapat juga. 2, 3. Enggak, lu pukul dulu baru lompat, lu udah salah itu. Lu pukul, lompat 3 kali. Yah, lu jalan, salah udah. 2, 3. Pokoknya enggak boleh jalan aja. Tahu enggak? Dari tadi gua enggak nge-record sama sekali loh. Sumpah, lu sih bener-bener kayak Bambang sih, asli. Sumpah. Kita tuh mirip. Lu berdua kenapa sih? Aduh. Randy. Sumpah lo berdua sih bener-bener abe, ternyata sesama itu ya. Keren banget. Woi, gua dapat. Woi, lu dapat serius. Wah. Serius. Ya ampun, gua kekejar, woi. Gua paling lama. Ya. Oh, ini pembukaan saya. Ya ampun. Saya Randy dapat duluan, sumpah lo. Gua kekejar lo. Gua masih 0 tadi. Ya ampun, sekarang 10 totem ini punya gua doang, weh. Gua akan bikin. Ah! Akhirnya, ya ampun. Akhirnya, gila. 1 jam gua. Ah! Langsung bikin. Akhirnya Igoy. Keluarkan. Sabar. Gua 1-2. Yahoo. Iron War X. Keluarkan. Ini butuh perjuangan bikinnya.
Gila guys. Semuanya. Bisa banget dan akhirnya gue membantu. Coba. Let's go. Okay. Kita pergi. Tujuan kita ke kapak ini, ngambil kapak ini buat ke pulau baru guys. Betul. What? Cuman ini kita harus nge-hunting dulu ya. Sebelum gue bawa berry. Gak usah, ntar nah, aja. Yang ini enggak, belum. Kita akan lihat bagaimana jagonya. Slime Island. Let's go. Slime Island. Nah, itu pulau baru, lalu guys. Coba dulu. Nah. Ada pulau itu baru. Itu buat di situ. Oke, kita coba dulu. Kita pukul. Langsung tewas. What? Gue diserangin. Sini lo. Dengan kapak ini guys, bakal lebih gini. Kapak ajaib. Mau bercanda dia. Iya. Lu enggak lihat kapaknya gede banget. Berarti di next video kita ke pulau depan situ ya. Yes. Jadi betul, sini kan slime-slime ini buat dapetin kunci ke pulau sono, guys. Ih, gua dapat Bulfalcor Island Key. Nah, lu juga udah dapat tuh. Gua dapat. Wih. Asyik. Bulfalcor Island gua, Key. Gua dapat. Mama udah dapat. Ya pokoknya di next video. Gua udah ngumpulin buat kalian sebenarnya. Udah dapat 3 nih gua. Oh, udah dapat 3. Cuma karena gua udah dapat 1. Jadi gua bisa 2. Oke. Oke, ini bakal kita bahas di next video. Ayo kita closing kali ya. Iya, kita closing di portal barunya aja, portal baru nih. Oke. Pokoknya next video tuh, lihat enggak udah ada tuh musuh-musuhnya di atas tuh di pulau baru tuh. Lihat enggak musuh-musuhnya? Oh iya. Itu tuh musuhnya. Di pulau barunya. Oke. Ya. Oke. Udah. Teman, thank you semua yang udah pada nonton karena iya. Ini kita harus bikin makanan dulu, cuy. Makanan gampang lah. Makanan gampang. Kita harus mempersiapkan makanan dulu, abis itu kita langsung siap-siap pergi ke island situ, oke? Oke. Gue di video selanjutnya, guys. Dadah, guys. Ya, dadah, guys.